Okey, inilah dia Organe Tea dan macam-macam kelebihan dengan produk ni yang disuka. Satu, dia organic. Maksudnya, dia tak ada apa-apa tambahan, tanpa pengawet, tanpa toksin. Dia memang natural lah, bahan semula jadi. So, apa mereka buat? Dia ambil tea dari satu dunia dan dia hand blend di Australia. Dan Reese panggil ni tea for everyone, teh untuk semua, sebab dia ada pelbagai jenis teh. Apa-apa masalah kita ada dalam hidup kita, kita boleh cari teh yang sesuai untuk kita. Bukan sahaja dia boleh membantu kita, tapi juga dia rasa sedap, wow, dan rasa smooth. So apa lagi, Riz nak cerita sikit pasal beberapa jenis teh yang Organic Tea ada. Riz nak mula dengan favorite Riz, yang ni nama dia Energy Tea. So Riz nak buka sikit, nak tunjuk korang semua dalam ni. Ah. Dia punya aroma tu. So inilah maksud Riz dengan ni. Dia loose leaf tea. So dia ada pelbagai bahan-bahan, daun, flower, semua yang dalam ni. Dan dia dah buat blend ni untuk bagi kita tenaga. So contoh energy tea ni, kita minum pagi-pagi, dia boleh bagi kita tenaga, bagi kita energy. Dan sebenarnya tea ni boleh jadi pengganti kopi. Kalau kita jenis orang bangun pagi, kita mesti kena minum kopi, kita boleh minum energy tea ni untuk bagi kita tenaga yang sama dengan kopi, tapi dengan kurang kafein dan lebih baik untuk badan kita. Okey, teh yang seterusnya bertentangan dengan energy, sebab yang ni relax tea. So yang ni, kalau kita jenis macam ada anxiety, ada stress, kita boleh minum teh ni. Dalam ni dia ada passion flower, salah satu bahan yang bila kita minum, dia boleh bagi kita rasa tenang, rasa harmony, sukit. So sesuai lah kalau kita stress, kita boleh bancuh dan minum teh ni. Selain relax tea, kita ada tea yang seterusnya yang Riz nak cerita. Yang ni detox tea. So detox tea juga, dia ada bahan dalam dia, peppermint, yang boleh membantu cleanse, membantu detox badan kita. Kalau kita ada sakit ke, penyakit ke, kita boleh minum tea ni untuk detox kita punya badan. So yang ni memang sesuai untuk orang yang suka detox badan dia. Okay, teh seterusnya adalah tummy tea. So tummy tea ni lebih kurang sama dengan detox, tapi dia lebih kepada orang yang mungkin macam sakit perut ke, ada masalah digestion ke. Dia dah pilih bahan dalam tea ni untuk membantu kita punya tummy lah, kita punya stomach, digestive system ni. Kita boleh minum teh ni. Dan sama dengan semua teh ni, walaupun dia ada bahan yang dalam yang boleh membantu kita, rasa dia tetap smooth, rasa dia tetap ada rasa yang sedap tu. Okay, itu tummy tea. Teh yang seterusnya, yang ni My Immunity. The immunity tea. So yang ni boleh membantu kuatkan sistem immunity kita lah. Kalau kita macam ada immunity yang kurang ke, kita macam nak strengthen kita punya immunity, kita boleh minum teh ni. Okay, jadi apa yang korang nampak dekat sini, sebenarnya hanya sikit. Ada macam-macam, ada pelbagai jenis tea dari organic teh ni. Dan sebenarnya korang semua boleh tengok full range dia. Boleh pergi ke website www.organetea.com.my dan boleh tengok. Rasanya ada tea for everyone, teh untuk semua. Boleh tengok full range dekat situ dan boleh cari tea yang sesuai dengan anda. Okay, Riz dah cakap pasal tea banyak ni. Apa lagi? Jom kita cuba brew dan kita minum sikit tea. Okay, jadi cara kita nak brew, cara kita nak bancuh teh ni sebenarnya senang sangat. Kita hanya perlu teh kita. So yang ni macam Riz cakap, favorite Riz energy tea. Kita buka. So satu pot macam ni ada dalam 30 serving dalam. So kita ambil tea. Lepas tu kita ambil teapot kita. Dan kita letak. Sebab yang ni teapot, kita mungkin nak letak dalam dua sudu. Tapi kalau kita buat satu cawan saja, kita hanya perlu satu sudu. So kita ambil tea. Satu. Dua. Dan kita tuang air panas dalam. Yeah, boy.
Dan sebenarnya walaupun kita baru je tuang air dalam ni, dia punya aroma dah naik. Kita dah dapat bau teh yang nice lah aroma dia. Kita dah tuang air panas, kita tutup yang atas ni dan kita biar dia brew. Lagi lama kita biar lagi pekat, lagi kuat rasa dia. Tapi sebenarnya hanya 2-3 minit. Sebenarnya kita dah boleh minum teh ni. Kita dah boleh tengok warna dah tukar semua ni. A few minutes later. Okay, nampaknya teh kita dah siap. So kita tuang dan kita minum. Aroma tu dah cukup nice, kita minum teh dia. Yang ni sebab dia energy tea. Kalau kita minum pagi-pagi tu, rasa tu dah bagi kita boost sikit. Lagipun bila dia dah ada effect dalam badan, kita rasa energized, kita rasa ready untuk start the day. Dan juga macam Rich cakap tadi, ada macam-macam jenis teh. Kalau kita ada anxiety, stress, dia ada teh yang boleh macam tenangkan kita semua. Sebenarnya macam Rich cakap, ada macam-macam tea ni. Ada tea for everyone. Dan tak semestinya kita kena brew dan minum macam ni. Tapi juga kita boleh letak dalam ni. Pagi-pagi kita boleh bancuh teh dan kita boleh bawa dengan kita pergi kerja, pergi jalan-jalan semua ni. Jadi kalau korang semua nak tengok full range organic tea dan juga nak cari tea yang sesuai untuk anda, boleh pergi ke website www.organetea.com.my. Link ada dalam description. Pasti tak menyesal. Jadi akhir sekali, Riz nak ucap terima kasih banyak-banyak. Jadi akhir sekali, Riz nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Spree Commerce bagi Riz peluang untuk cuba tea dari Organic Tea. Terima kasih semua yang tengok. Juga kita tunggu apa lagi? Jom kita ke website dan kita jumpa lagi.